Ibunda Anies Baswedan alias Rashid memimpin doa bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, sebelum mereka mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI sebagai Capres dan Cawapres di kediaman Anies Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, 19 Oktober 2023. Pantauan warta kota di lokasi, Cak Imin bersama keluarganya mendatangi kediaman Anies di Lebak Bulus. Kemudian, keduanya sempat berbincang dan langsung membuka obrolan untuk meminta doa restu sosok Ibunda Anies Baswedan tersebut. Pertama, Anies meminta ibunya itu untuk memimpin doa sebelum mereka berangkat ke lokasi yang pertama yakni di DPP PKS. Jangan lupa subscribe ya.